datang ke satu camp yang mana salah satu objek wisata yang ada di Pekanbaru. Nah, sebelum masuk, kita bakalan beli tiket dulu nih dengan seharga Rp25.000 untuk orang dewasa. Nah, sebelum masuk, kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya, cuci tangan dan menggunakan masker. Sebelumnya saya dapat info dari teman dari Cika. Kemarin memang sempat ditutup Pak, empat bulan. Iya, empat bulan. Jadi itu di mana? Dari akhir bulan 3 sampai setelah disiapkan itu. Itu gimana tuh Pak? Kayak ngasih makan atau karyawan itu gimana gajinya? Itu kan budget. Itu kan istilahnya kita itu semuanya berada atas kulit, tidak ada yang bagus kecuali setelah bulan itu apa dia bulan ada yang membantu dari kita satwa rumah zakat ya sembilan pak sampai itu untuk semua satwa kita. Jauh, bisa dikatakan jauh kalau khusus itu. Ini baru bukanya sejak kapan nih Pak? Kita buka setelah bulan 9 Agustus sudah buka ya Pak ya? Agustus? Agustus ya, jauh. Kemudian kita masih belum sampai sekarang itu normal. Masih muda. Udah lama juga jualan di sini. Ya, lama. Berapa tahun-tahun. Jadi semenjak dampak COVID kemarin, ada nggak bu kendala? Ada lah, jualan sepi. Biasanya habis 21 ember setengah pun nggak habis. Waktu COVID ini ya, terpaksa lah bang Ali ayahnya jualan apa? Kendala. Ada lah, jualan sepi. Biasanya habis 21 ember setengah pun nggak habis. Waktu COVID ini ya, terpaksa lah bang Ali ayahnya jualan apa?